Ini Death Note. Ini Rio. Iya nih. Satu ya, Mbak? Iya. Par 4. Gimana tuh? 200 kanan bangker. Kanan bangker itu ya. Ya. Depan jurangnya penalti. Depan jurang penalti. Iya. Oke. Okay. Greennya kayak apa, Mbak? Kalau sini. Di sini bergelombang ya. Oke, okay. Siap, siap, siap. Mbak Tiara. Ini, Mbak. Batari. Oke. Okay. Kita lagi nunggu Yandra, Jot belum sampai. Oke. Okay. Wow, belok. Kita turun ke bawah. Bagus ya. Ada nggak tuh bola anak-anak? Gue dari sana, Tiof. Tadi naik banget ke atas, gak terlalu bagus distance-nya. Nah, kita di sini nih. Sisa cepe 80 ya, Mbak? 80. Oke, wah ini di turunan lagi ya. Mantap. Oke, Mbak Kimi, lanjut. Oke. Apa namanya ya, Gunung Gelis, kita naik turun nih. Kita main di gunung. Benar-benar di gunung banget sih. Benar. Oke guys, greennya benar-benar naik turun. Oke. Yoi. Hakim. Hall berapa? Hall 2 par 3. Hall 2 par 3 ya. Jaraknya 127 naik datar 135. Oke. Bawa apa nih? Jurang. Jurang air. Ya, okay. Kalau di gunung banyak jurang. Iya, iya, iya. Oke. Okay. Indo. Wah, aman. Nice. Sama deh. Oke. Okay. Wow. 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 Nice.
200 kiri kan? Bunker ya. Keterusan kiri tapi nanti 200. Ya. 200. Mbak, ada skill aja kita main aman aja. Ya. Ntar kalau bagus 220 lagi. Malah ya. Iya, yeah. Oke. Okay. Duluan ya. Here we go. Nice, Su. Ya Allah, udah berapa ya, Mbak? Ah. Hole 4, par 4. Pin green di atas bukit. Kita dari sini. Naik. Par. Ada ya? Ada. Aman. Goro-goro naik. Goro-goro atas. Yoi. Mantap baru ya. Dateng janjiku selalu. Iya, ini baru cowok nih. Iya. Kalau 29 hari enggak puasa. Puasa lah. Enggak, karena gua satu enggak kuat gua habis nunggu di mana gua. Jadi banget, Bro. Kanan dong. Mas banget. Itu yang bener kayak gitu? Iya. Jalan, au. Oke, naik. Oke.
kantor di perusahaan apa? Perusahaan sanitary. Sanitary ya? Toilet dan lain-lain. Toilet, oh lu yang bersihin toilet atau? Oh nggak gitu, oh, gitu. Oh sorry. Oke, okay. Perusahaan multinasional atau lokal? Multinasional. Multinasional. Udah berapa lama, Jod? Bisa 5 tahun. 5 tahun? Dari deskrit. Kalau problem golfer, itu udah berapa lama, Jod? Dari 2018. Awal, akhir? 17 Agustus 2018. 17 Agustus 2018, berarti 17-8-18 ya? Keren. Awalnya itu, waktu tahun-tahun 2016 kan gue baru main, terus gue masih melihat bahwa anak-anak muda itu masih amat sangat jarang kan. Jadi gue mencoba untuk mengumpulkan teman-teman gue yang doyan main golf, dan kebetulan di situ juga ada beberapa anak-anak yang udah dari junior yang menuju pro ya gitu. Ya bukan, yang nggak mau menuju pro tapi masih tetap main. Oke. Okay. Apa ya hitungannya tuh serious golfer. Iya, iya, iya. Kita di serious golfer. Oke. Okay. Bukan yang kayak cuman main-main buat hype-hype doang, enggak. Iya, iya, iya. I see. Gitu. Oke. Okay. Makanya kita bertahan karena anak-anaknya ada yang mau serius main golf aja gitu. Oke, okay. Emang serius ya? Mm-hmm. I see. Ini udah berjalan 5 tahun nih, Jod. Problem. Kurang lebih ya. Kurang lebih 5 tahun. 4 tahun, 5 tahun gak ya? 4 tahun. 4 tahun ya? Jalan ke 4 tahun ini. Sekarang udah berapa, Jod? Apanya? Ininya, anggotanya? 100. Itu yang official ya? Iya. Itu yang official ya? 100. Itu ada pro-nya, ada juniornya. Ya, campur ya? Keren. Dan Gunung Ngelis ini, itu salah satu favorit lo ya, kalau gak salah ya? Iya, salah satu course favoritnya anak-anak problem. Nice. Wow. Itu dia. Bagus. Lanjut
baseball atau scramble ya, Jot ya? Baseball. Baseball ya. Oke, okay, berarti gue setim sama Rio Denov, setim sama yang punya lapangan nih. Punya lapangan. Enggak, maksud gue juru kunci lapangannya, si Hendra. Iya. Yeah. Kuncinya ya. Kuncinya, iya. Yeah. Oke. Okay? Kita lihat ya. Oke. Okay. Ini berasa di pantai main pasir. Jod. Hmm. Berarti next ada acara lagi? Problem di mana? Belum tahu di mana. Masih kita cari lapangan-lapangan yang masuklah di budget. Terakhir anak-anak. Kan di Senayan ya, Jod? Iya, di Senayan. Itu kalau acara kayak gitu berarti kalian tuh ngumpulin sponsor? Iya, biasanya sponsornya karena gobar-gobar kecil doang ya. Ya produk-produk gitu sih. Jadi oh, jadi bukan dalam cash ya sponsornya. Kecuali kan kita lagi mau buat event gede, nah baru deh tuh kita cari duit. Terakhir berapa yang ikut? Yang mana? Disnaya. 40 orang. 40 orang. Apa sih, Jon? Masa iya? Gua kan dulu lihat zaman lu kuliah. Terus tiba-tiba udah jadi ketua, dia ketua kan? Oh, ketua. Ketuaan ya kan? Ketuanya Prabun Golfers, jadi ya salut sih. Alhamdulillah ada jalannya, Pak. Gue liat lu sering sepedaan juga ya, Jat ya. Itu lu ada semua cabur gue mainin, bro. Gue mainin, ya. Kasti juga ya? Iya, yeah, kasti. Yeah. Softball. Slow pitch. Ikut dong, ya? Jakarta Animals. Jakarta Animals ya? Yeah. Ada ya IG-nya ya? Ada, nanti ditaruh. Jakarta Animals ya? Iya. Yeah. Jakarta itu underscore animals. Softball. Berarti softball sih. Sorry, slow pitch. Slow pitch. Apaan? Jadi pakai bolanya bola softball. Terus kalau misalnya biasanya kan kalau softball atau baseball itu fast pitch kan. Ini dilemparnya slow pitch, jadi rada ngelambung. Jadi untuk pemula-pemula kalian bisa ikut. Oke. Okay. Kan lu udah lumayan lama nih di golf, kan lu dari tahun berapa ya? Kalau 2016. Pulang dari aktif kan? Iya, aktif kan, ya? Pulang dari itu Inggris. Kuliah. Saran lu apa, Jod, buat yang apa nih, yang baru-baru lah kayak gua, kayak adik gua, ya, kayaknya lu enggak baru sih. Ya enggak juga. Ya, maksudnya baru bener-bener sekarang. Baru bener-bener kan sekarang. Kalau dulu kan dipaksa bokap kan. Ya pokoknya intinya harus sabar. Golf itu enggak ada yang instan. Semua enggak ada yang instan. Hidup juga enggak instan. Nah, ini gua depannya. Jadi enjoy the process. Iya. Setuju. Ntar juga bisa kok main bagus. Nah, kalau di problem tuh ada enggak sih sesi kayak latihan bareng atau apa gitu? Biasanya di driving range aja ya. Dulu sih sebelum pandemi ada. Tapi sekarang-sekarang ya paling kalau member-member ya latihan ya janjian satu sama lain aja karena udah sama lain udah aja ya. Pada kenal kan. Iya. Gitu. Kalau enggak salah ada yang ceweknya juga ya. Problem girls ya. Problem ladies. Oh, problem ladies. Oh, ada juga. Oh, so for the ladies bisa juga ya. Iya. Yeah, bisa join kalau ada yang mau. Ada Instagramnya sendiri? Enggak, sama barengan. Sama ya. Okay. Yang gua lihat sih kalau tiap ikut event lu nih itu selalu ada ini buat fotografernya. Oh iya. Itu keren sih, maksudnya konsepnya oke lah. Iya. Gua enggak tahu deh komunitas lain kayak gitu juga atau enggak, tapi kalau yang problem nih foto-fotonya bagus-bagus semua sih. Mungkin karena si Fauzan ini ya. Iya, emang foto dia fotonya tuh keren banget. Keren. Artistik banget. Sinematik banget. Oh, sinematik apa ya? Lebih ke video ya? Video. Dia tuh iya, jago. Iya, sinematik dong. Dia tuh cinematic, jago apa ya? Ngambil momennya jago. Terus sebelumnya juga lu sempet broken. Bodo amat. Jadi, ayo main yuk. Sampai akhir kita main baseball karena kan tadi Endra juga datangnya telat. Terus kita tadi pemanasan lah di 9 hole sebelumnya. Oke ya, kita lihat Endra, dimohon. Baseball tuh okay. Seperti apa sih? Baseball itu biasanya terdiri ada satu tim 2 orang. Jadi dua-duanya mukul, lalu misalkan saya gua bola gua lur ke fairway, terus bola Bram ke kiri, ya udah kita otomatis ambil bola yang paling bagus. Oke. Okay. Dan sampai ke green pun juga begitu. Begitu juga ya. Misalkan gua dapatnya birdie, Bram dapatnya par, yang dihitung birdie. Dihitung birdie ya. Oke.
bagus. Shoot tuh. Oh, bagus. Duh, badan gua gerak duluan. Oke, sama kita. No problem deh. Terus. Oke, kita ambil yang itu, Mbak. Gua enggak bagus banget, drive gua lagi jelek. Rio, oke lah, walaupun enggak bagus juga tapi lebih jauh. Kita ambil yang Rio. Aduh. Ini pakai bola gua, tadi bola gua lurus, bola Rio agak kanan sana. Kita coba. Oke, pakai yang punya gua. Oke. Kita double. Ini mereka nih par ya. Kita lihat nih yang kedua ya. Slice. Itu lebih aman. Tension mulai naik nih. Ada perdangan nih. Sini nih. Bola Rio di situ tapi kehalangan pohon. Kita lagi mikir nih. Ke bola gua pin di sana. Tuh. Bendera putih. Bola gua, jadi pakai bola gua. Itu boleh jot ya. Jadi pakai bola jot. Easy, Pak. Oke, hole 12 ya, par 4.
gawat deh. Ngeri. Oke. Udah jelas bola siapa. Maaf penonton, saya bikin malu. Kanan. Aduh. Aman. Dek, kayaknya kita di sini oke ya. Lumayan. Ya, saat ini oke. Oke ya. Masih dia yang megang. Ya, ini bola gua. Nah, ini kita pakai bola Rio nih. Dekat banget sama pin. Gila, dekat banget tuh. Takut itu. Tadi kita par ya. Salah. Nih, baru nih, Bro. Wah, sekali, Mas. Dek, ayo nih. Bantu saya, Bro. Gitu doang. Tuh. Coba tadi nete ya semuanya. Hah? Oke, kita par. Mereka juga par. Harusnya berdi tadi. Bagus. Bagus. Oke, aman. Shot, aman, shot, aman. Shot. Anjing. Ini dia deh. Oke, good shot. Oke, bola gua sama Rio enggak terlalu bagus. Cuma sampai sini doang. Rio ke bunker, kita pakai ini. Ah. Ah, mamai. Kalah nanti di akhir hole harus push up 50 kali. 10 kali lah. Ya udah, dinego tuh sama Raja Kadal 20. Sip ya. Oke, sip. Wah, bagus. Bagus mereka. Sip kan? Sip. Ya, kita lihat aja akhirnya nih ya. Gimana? Ada air. Aman. Nah, itu aman tuh. Ada. Nice. Ah. Tenang bro, green bro. Bagus. Oke.
Ish. Parah nih gini. Power. Yo, triple. Kayak gimana cepet tipe gitu cepet sikat lah kanan dong ya. Nice swing. Oh okay. Nice impact. Nice. Tuh kayak kurang kayak ini udah malam, jadi kita gak bakal keburu buat sampai selesai. Mbak, berhenti di hall berapa ini? Nanti yang salah, tolong ngakuin di kamera ya. Pasti, pasti. Anjir. Ini gak selesai gini, harus ada lanjutannya ini. Di home course-nya kita deh. Cilangkap. Nice swing. Headshot. Aduh. Oke, bagus. Terus. Hey, stop. Oke. Mario kalah ya. Pemenangnya. Oke, teman-teman Raja Kadal, jadi memang Gunung Gelis itu gede banget lapangannya. Sampai kita itu nggak keburu untuk ngabisin 18 hole di East Course. Jadi kita masih ada sisa 3 hole. Nah, ini tandanya kita harus kesana lagi nanti suatu saat. Dan kita juga pengen cobain West Course-nya nanti suatu saat ya.